sekarang hari ini kita mau ngapain Gedah? Kita mau ngelukis pakai jari. Mana jarinya? Yeay. Gedah mau buat apa? Ikan. Gedah mau buat ikan dengan teknik finger painting. Ayo kita saksikan ya. Nah, itu udah ada cat air, terus ada kertas dan juga jari-jarinya. Nih, sekarang kayak Gedah mau buat apa? Pohon aja. Tadi katanya ikan. Ya udah. Enggak jadi ya. Yaudah, mau kalau misalnya bikin pohon berarti kita butuhin warna hijau. Sama cat airnya dikasih air hijau dulu. Hijau dan coklat. Oke, hijau dan coklat. Hijau tua atau hijau muda? Muda. Muda. Ini ada hijau. Coklat ini. Atau oke, nanti dicampur aja ya, ada hijau tua sama ada hijau muda gimana? Cakep. Nih. Coklatnya yang mana coklatnya? Ini. Oke, kita kasih kasih air biar dia mudah buat taruh di apply di kertas. Udah siap. Mana jari-jarinya? Ayo kita mulai. Dari kakak Gedah mana nih? Jempol, terserah kakak mau gimana. Pakai yang ini dulu, gambarnya gimana? Kayak gini. Nih. Ayo kita bikin pohon dari cat air. Dimulai. Hap, pohon ini dijemudah dulu. Terus gimana bikin pohon? Ayo tinggal dicap-cap aja. Nah, satu, dua, tiga. Kita buat apa lingkaran kak? Buat lingkaran, pohon kan lingkaran. Lagi. Sayang banyak nggak apa-apa sayang? Kita kasih ini warnanya. Ayo. Hap. Lagi. Dalamnya diisi lagi pakai warna apa? Warna hijau, hijau yang mana lagi? Hijau coklat. Kita bantuin ya, nih kita biar besar. Hap, ayo. Lagi. Hap, 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 hap. Apa takanya gimana pohonnya? Ini coklat. Warna coklat pakai batangnya ya. Coba batang ya. Ya, gimana? Gimana tangkainya? Yap, sini buat bikin garis. Heeh, garis aja gini. Sit 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 gitu. Atau enggak pakai jari telunjuk sayang, jari telunjuk nih. Sut, nanti buat tangkai langsung. Sut gitu. Sut. Hap, lagi sampai bawah. Biar besar batangnya. Ya. Lagi. Ini ada warna coklat lain. Ini coklat tua. Biar lebih bagus kita bikin cabang yuk. Cabang di sini sih bagi apa? Bikin cabang 3. Banyak. Terserah kalau ada warna coklat juga boleh. Ini warna coklat. Satuin ke sini biar jadi tangkainya. Set, sini swing gitu. Tuh, ya. Terserah kakak, sekreasi kakak. Gimana mau ditambahin lagi enggak? Tambahin apa lagi? Nah, ini di bawahnya nih. Coba, kayak warna apa? Ada warna merah, warna kuning. Oh, warna kuning. Pertama buat kelopaknya, kelopaknya gimana kelopak bunga? Pakai titik-titik. Satu, dua, tiga, empat, lagi. Lingkaran di tengahnya apa? Warna oranye. Lebih besar lingkarannya, besar banget.
dibuat lingkaran sepenuhnya juga nggak apa-apa. Biar kelihatan. Udah jadi. Mau kakak tambahin apa lagi? Rumput gimana coba bikin rumput? Coba pakai jari telunjuk, habis itu kita buat kayak gini aja. Mau enggak? Warna apa nih? Hijau. Hijau juga. Oke. Okay. Nih tambahin air. Hijau. Rumputnya di mana? Di sini. Ayo. Set lagi. Sampai mana? Ha. Mau dibikin apa lagi? Matahari. Matahari. Ya udah kita bikin matahari ya. Gimana bikin mataharinya? Di sini. Ayo pakai warna matahari apa? Kuning juga. Udah jadi deh, coba deh. Ini titik tangan ini kayaknya. Udah jadi hasil karya kakak Gida. Bentar.